Ini dia trik untuk membuat semprotan ini agar semburannya semakin kencang. Oke, kita langsung saja caranya. Buka dulu. Dan rahasianya ada di sini. Ini adalah lubang filter atau saringan supaya kotoran tidak masuk ya. Nah, rahasianya terletak pada membuat lubang dari saringan ini lebih besar. Logikanya sederhana, semakin besar lubang yang ada dari saringan ini, otomatis akan membuat semburan air atau jalan keluar air untuk masuk ke sini lebih besar, sehingga nantinya akan lebih banyak air yang keluar, semburannya pun akan lebih kencang. Nah, ada dua cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, lubang yang sudah ada Anda perbesar. Kedua, kalau misalkan Anda khawatir jika lubang terlalu besar akan masuk kotoran, alternatifnya Anda bisa buat lubang lain. Cari saja di antara lubang-lubang yang sudah ada, lalu tojos ya atau colok dengan jarum supaya muncul lubang baru. Atau dari pinggiran juga di sini bisa ditambahkan, tapi tidak usah terlalu banyak ya, sebab nanti ini akan mentok juga ke sini ya. Ukur saja kira-kira segini ya. Nah, setelah itu sekarang kita tes. Oke, sudah siap. Kita pompa dulu. Oke, sekarang kita coba. Wow, kencang sekali. Berhasil. Oke, demikian saja triknya. Jika Anda tidak percaya atau masih meragukan, silahkan buktikan sendiri. Oke, sampai sini saja. Sampai jumpa.